Bank. Kita tidak ingin itu. Jadi saya berharap kita coba rubah. Tadi kan kita sampaikan, nanti kita akan lakukan dialog. Apa yang menjadi tuntutan seluruh mahasiswa? Nanti kita jadi kemas, kita akan bawa, kita sampaikan ya, ke pemerintah. Bahwa ini tuntutannya. Dibanding turun ke jalan, mahasiswa, saya sudah berbagai mahasiswa, saya ketemu di lapangan. Pak Gubernur, kita tidak ada niat untuk merusak. Tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan anarkis. Tapi ini ada, tiba-tiba ada orang nyerang, tiba-tiba ada orang merusak. Nah, itu yang kita takut. Ya, itu yang kita takutkan. Makanya saya himbau kepada seluruh mahasiswa supaya kita dialog di kampus. Ya, kalau memang saya disuruh hadir, saya akan hadir. Ya, mendengarkan. Itu jauh lebih elegan. Ya, karena kita tidak tahu kondisi sekarang ini. Ya kan, kita tidak tahu. Niatnya orang kita nggak tahu. Apakah ada skenario-skenario atau ada tujuan-tujuan tertentu tumpangi gerakan idealisme mahasiswa. Kalau mahasiswa, saya yakini bahwa itu tidak akan pernah berpikir melakukan anarkis, melakukan kerusuhan dan sebagainya. Coba kita lihat fenomenanya, ya kan? Mahasiswa dengan santun mereka datang menyampaikan aspirasi, tapi di ujung menjadi rusuh kan? Nah, apa ini? Kemarin juga sudah ditemukan yang menggulingkan mobil itu. Ternyata bukan mahasiswa. Nah, akhirnya kan yang tercoreng nama mahasiswa. Kasihan. Apa sudah ada laporan dari institusi terkait pelaku kebijakan yang sudah? Ini kan BIN bekerja. Ya, kita terus berkomunikasi. Ya, pihak kepolisian juga demikian. TNI juga sama. Ini satu tim. Hari ini kita hadir kumpulin semua komponen yang ada. Ulama, pendidik, tokoh masyarakat, pimpinan ormas, ya, termasuk ketua FPI juga hadir, ya kan? Mereka hanya minta supaya kita terus melakukan dialog supaya tidak ada kebutuhan komunikasi. Saya kira hari ini saya kira minimal bisa meredakan, bisa meredakan.